Para pejabat di Kabupaten Bone beradu kecepatan mengayuh sampan dalam lomba balap sampan Rabu 29 Maret. Lomba ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bone ke-678 tahun. Lomba diawali dengan pertarungan pejabat Muspida, Bupati Bone, Hafa Syarmah di Pajalangi. Ketua DPRD Bone, Sekda dan Dendim tak ketinggalan mengayuh sampan untuk mencapai garis finish. Selanjutnya diikuti Kepala Dinas, staf ahli, asisten dan para camat di lingkungan Pemkab Bone. Lomba yang baru pertama digelar ini mengundang perhatian penonton, gelak tawa mewarnai lomba hingga tuntas. Salah seorang peserta Kadis Tenaga dan Transmigrasi, Alimuddin Masapa, menyatakan sangat antusias mengikuti lomba karena selain syarat hiburan, juga sebagai wahana mempererat tali silaturahmi para pimpinan daerah. Alhamdulillah kegiatan ini baik sekali karena dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bone, juga kita menggalang silaturahmi antara kita sesama pegawai, baik pejabat maupun TNI Polri dengan teman-teman yang di sekitar kita ini. Dari Kabupaten Bone, Usman Someng, jurnalis Sadar Bone melaporkan.